Sementara itu, pemirsa, bernyanyi dan menjaga kesehatan merupakan tips menjaga imun yang baik di masa pandemi COVID-19. Anggota Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga melakukan peninjauan terkait protokol kesehatan di SD Negeri 1 Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Saat tinjauan, Satgas menjumpai beberapa murid yang sedang masuk sekolah. Demi meminimalkan kerumunan dan demi meminimalkan kontak dengan orang lain, saat itu pula, Kopda Nurkin memberikan arahan dan imbuan kepada anak-anak. Menurut Kopda Nurkin, anak-anak mempunyai daya ingat yang bagus. Jika diberikan arahan dan pesan positif, pastinya akan selalu diingat dan dikerjakan. Salah satunya terkait protokol kesehatan ini. Kunjungan untuk anak-anak tadi, ya tetap kita laksanakan itu untuk mengasih tahu, untuk menjaga imun kita. Karena dengan imun kita yang tinggi, kita akan terbebas dari virus yang ada. Ya contohnya, kalau kita sering berolahraga, berjemur, dan makan makanan yang bergizi, terutama makanan yang mengandung vitamin C. Itu menjauhkan kita, itu untuk mengendalikan imun kita, biar tetap tinggi dan tetap sehat. Tim Liputan melaporkan.